Hai semuanya, sesuai dengan judul di video kali ini aku pengen bikin paint with me. Tapi sebelum dimulai, aku ada barang-barang dulu nih untuk persiapan paint with me-nya. Ini dari Painted by You. Yang belum tahu Painted by You, ini itu online shop yang ngejual DIY kit buat orang yang suka ngelukis ataupun yang lagi belajar ngelukis. Nah, berhubungan karena aku udah lama gak ngelukis, skill lukis aku tuh lagi nurun banget, jadi sekalian aku belajar ngelukis lagi. Untuk kit yang ini, kalian bakal dapat 3 kertas gambar yang udah ada gambarnya. Aku pilih gambar tanaman dan ini tuh udah ada angka-angkanya. Ini mempermudah kita untuk ngelukisnya biar bisa bedain warnanya. Dan juga ini kertasnya tebel ya, jadi gak bakal nembus. Selain kertas gambar, di sini kita juga bakal dapat kertas yang gambarnya itu sama kayak yang di kertas gambar, tapi di sini udah ada warnanya. Jadi ini tuh buat referensi warna gitu loh. Terus di sini ada kartu ucapan tentang apa yang kamu mau dan apa yang pengen kamu lakuin itu terserah kamu karena ini milik kamu. Di sini juga ada tipsnya. Terus di sini juga kalian bakal dapat kuas. Ini langsung satu set, isinya 5, ada yang lingkaran 3 sama yang gepengnya 2, dan ini tuh benar-benar baru ya. Ini merek Joico dan dia masih kaku, jadi beneran masih baru. Terus ini nomor-nomor kuasnya, nomor 12, 10, 8, 6 sama 4. Dan yang terakhir di sini jelas kalian bakal dapat catnya. Ini aku dapat 6, warnanya hijau karena ini pertama kan aku pilih yang tanaman, jadi ini warna hijau dan ini buatan mereka sendiri. Ini swatchnya warnanya itu kayak gini, ada putih, abu-abu, sisanya warna hijau. Terus untuk penutupnya, dia itu keras sama rapat, jadi dia tuh nggak bakal ada kasus kayak tiba-tiba kering ataupun beleberan isinya karena penutupnya kurang rapat gitu. Aku udah selesai perkenalannya sama Painted by You, mari kita ngelukis sekarang. Oh ya, selama proses ngelukis, suara aku hilang ya. Thank you.
Suara aku balik lagi, dan ini dia karya aku. Lukisan aku gak terlalu bagus karena aku masih belajar lagi. Dan ini kalau dibandingin sama gambarnya, dia lumayan mirip dan bagus karena itu ada bantuan outline sama ada angka-angkanya tadi. Terus hasil karya kamu ini bisa kalian figurain terus dipajang ataupun ditempel di dinding kalian. Dan ini catnya itu bagus ya, dia itu nggak transfer kalau kita ngegesek-gesekin ke catnya. Jadi kalian jangan lupa cek Painted by You karena di sana itu pilihan gambarnya banyak dan estetik juga harganya terjangkau. Dan ya, goodbye, see you next time, and boom!